Masya Allah, adem sekali ya. Suasana rumah terujung di bawah rimbunan pohon. Kuihnya. Ini ada ayakan sahabat buat ngopak. Dan ini tungku di luar ya. Tuh. Masya Allah. Aduh. Panen tipalih mana teteh ya? Oh tilebak, ngomong garut terus garundulnya. Masya Allah Robi. Jadi memang suasana pinggir rumah teh dulur rimbun, enakeun tiis. Tuhnya teh tarari. Tangtos teh tiris kumpami wenginya. Berarti ini sahabat ya jalan dari kampung utama memasuki blok sini Cikarewa sahabat ya. Tuh. Teteh lagi ini muai pare. Iya, pemandangan we teh. Jadi di sini mah sahabat ya, ada yang masih panen ketinggalan tuh ibu. Aduh, kiat pisan. Jadi hadap ke... ya kalah ngiuhan si ibu. Duh, ngeprak panas sebenarnya punya. Ya teh karyonya punya. Muci karyo cenah sahabat ya. Lebet nama saya masih sadewatanya. Tuh, nu ieu mah dulur candi buatan. Masya Allah. Tapi ai pare nama tarungkul saya duka ranggeana kirang sih kan mah ah saya sakieu mah duka bea ku piit apalagi itu nah hejo kene. Jadi sahabat di sini mah rata-rata menggunakan masih manual pakai cangkul ya, tidak ini biasanya yang pakai mesin bajak juga ada sahabat ya. Tuh, jadi ini untuk Cikareo memang bawahnya Kampung Kareo tuh kampungnya besar sebelah sana sahabat ya, dan arah perjalanan kita coba ke sana nanti di bawah kita lihat. Ternyata memang di sini mah kampung teh super subur karena sumber air melimpah, ada irigasi dari Cimuntur sahabat ya. Masya Allah Robi. Tuh, yang sebelah sana mah dulu kita pernah bikin yang rumah ini dulu ya di awal-awal pembangunan channel Pucuk Ibun Ciamis ya. Kita coba ke sebelah sini untuk eksplor lagi perkampungan yang di bawah lapang pasir Kuya. Duh, panas sahabat ya. Kareke jam 8 geus nongtoreng. Nelah kapudak teh. Oke, arah palun di Arab. Ya. Kita lanjut sahabat perjalanannya. Masya Allah, jadi suasana perkampungan di Kampung Kareo, Blok Cikareo sahabat seperti ini. Sayangnya untuk padinya ini ya sudah pada dipanen, jadi ada sebagian juga tuh yang menguning itu belum dipanen. Dan tuh si emak di ujung lagi ngakut-ngakut pigebugen. Kalau istilah di sini mah ngebug, kalau di untuk ke arah timur mah ngeprak sama aja sahabat ya. Dan arah perjalanan kita adalah ke naik ke atas ya. Kita lewat sini dulu sahabat. Ini airnya kok kecil ya, papanggok teh. Masya Allah, Rob ya. Ini untuk lokasi vloggingnya dari rumah Abah tidak jauh, sahabat, paling 1 kiloan. Nah, kesini jalannya, sahabat ya. Takutnya tigo lehe ini. Masya Allah, Rob ya. Jadi untuk daerah sini mah. Di paling mana teh? Ah nyobian ke ah. Anu pak enteng-enteng babakannya. Oh mohon.
sekitar jam 8:30 pagi ya sahabat ya. Matahari alhamdulillah sudah mulai terik. Dan seperti ini suasana untuk perkampungan daerah Ciamis Utara. Memang banyak sekali kolam sahabat ya. Jadi memang kolam-kolamnya berada di bawah perkampungan. Karena memang tekstur perkampungannya seperti itu sahabat ya. Naik ke atas bukit dan di lereng-lerengnya adalah perumahan. Insya Allah Rabbi ya. Pucuk sampai sahabat pakai lalap ya. Itu mah tajuk sahabat ya. Kita coba samperin tajuknya. Karena terlihat ada sajadah. Biasanya ini untuk tajuk buat orang yang di sawah seperti itu menggarap sawah kesiangan atau kesorean langsung menunaikan ibadah sholat di sini sahabat ya. Tapi sayangnya sudah rawing sudah lama ya. Kolamnya di sini dulu ya yang bikin takjub mah. Masya Allah. Jadi sawah kolam tuh. Jadi memang sumber airnya mungkin di sini mah tak pernah kering ya. Sayang ya tuh. Sudah jarang dipergunakan. Mungkin kalau memang ada alat-alat sholat sajadah. Aduh. Mohon maaf. Ini mah jamban tradisional sahabat ya. Buat mandi mungkin karena untuk buat mandi mah di uben-uben seperti ini. Oh bukan ini mah helikopter dulur ya. Jadi di pinggir-pinggir kolam teh banyak sayuran seperti ini sahabat ya. Tanaman kacang panjang. Lanjut sahabat ya. Lanjut ya. Tuh. Jadi memang kacangnya ini pas buat karedok mungkin ya. Tuh. Lagi mejehna-mejehnanya. Masih muda tua belum ya sahabat ya. Masya Allah Robi. Jadi masih banyak seperti ini zaman tradisional. Biasanya ini buat umbah-umbah ya. Seperti yang itu juga. Bahkan ini mah buat membersihkan diri ya. Karena memang bunyi ini. Dan seperti ini sahabat ya. Kalau memang petani ke sawah. Untuk sendal-sendalnya memang ditinggalkan di sini. Aman ini sahabat ya. Dan nanti membersihkan atau sekedar membasuh kaki atau memang membersihkan diri di sini sahabat ya. Dan itu helikopternya sebelah sana sahabat ya. Oh irigasinya penuh terus ya. Tuh. Dan untuk perjalanan kita adalah ke atas sahabat ya tuh. Menuju perumahan di atas. Tapi sebenarnya di atas tebing-tebing itu juga sahabat ya. Itu perumahan perkampungan. Nanti suatu saat kita vlog ke arah sana sahabat ya. Kadang sahabat ya melihat kolam-kolam seperti ini teh. Suga terbersit di benak ya. Apakah memang aman dari hama-hama kayak berang-berang atau biawak sahabat ya. Tapi kayaknya ini aman ya. Jadi diantisipasi dengan kolam yang dalam ini sahabat ya. Pohon manggis dulu ya. Dan ini arah perjalanan kita menuju perkampungannya sahabat ya. Mesti hati-hati karena seperti ini langsung jurang ke kolam. Ke selokan ya. Hati-hati sekali, mesti hati-hati ya. Binatang apa itu yang ngegreng itu? Lanjut perjalanannya sahabat ya. Tuh. Rumahnya di petak atas ini. Jadi mungkin ini rumah terujung di kampung ini. Berbatasan langsung dengan hutan. Kebun rakyat multiguna. Tuh nanjak sahabat ya. Mulai khasnya sos ini. Masya Allah nanjak sekali dulu ya. Tuh.
Dan alhamdulillah kita menemukan landai, sahabat ya. Sudah mulai landai ini. Ternyata perkebunan kapol ya. Tuh. Seperti saya bilang ya, memang ini bukitnya terjal sekali untuk perkampungannya. Itu sawah pada di bawah dulu ya. Tuh. Kita coba intip dari sini, sahabat ya. Ini mesti hati-hati ya. Kalau langsung curam tebing, jurang ini. Tuh, di bawah. Kita berasal dari sana tadi, itu pohon manggis. Nah, itu yang di sawah, sahabat ya. Terus berjalan, sahabat ya. Masya Allah, Robi. Itu rumahnya sebelah atas satu tuh. Nah, itu satu. Dan ini satu, sahabat ya. Mudah-mudahan ada warga kita coba eksplor, sahabat. Pecuk Ibu Jamis. Dan ke rumahnya hanya bisa diakses jalan kaki mungkin. Bisa kayaknya motor, tapi memang harus ekstra hati-hati. Oh, longsor dulur ini. Bekas jalan ke sini ya, buat kendaraan bermotor ya. Kita coba lihat rumahnya. Masya Allah. Adem sekali ya. Suasana rumah terujung di bawah rimbunan pohon. Kosong mungkin ya. Tapi masih ada perabot di depan. Tidak terawat dulu ya. Mungkin ditinggalkan merantau ya. Karena di sini akan banyak fenomena. Rumah yang kosong. Permanen ditinggalkan para perantaunya. Ditinggalkan penggunanya perantau. Tapi ini masih ada. Air. Tuh dulu. Listrik masih nyala. Oh iya, tidak terawat ini. Tapi mungkin untuk tanahnya ini ada yang mengurusnya, sahabat ya, karena memang itu ada tanaman kapol ditanam, juga ada cabai rawit dulur ya. Tuh. Tapi kayaknya belum lama tinggalkannya, karena masih ada tempat jemuran, sahabat. Oh, rambutan durian ya. Tuh. Durian tadi kelihatan yang mana ya? Oh, sebelah sana tuh. Durian terus pete pada berbuah. Seperti ini kalau di kampung dulur ya. Ada pohon pala. Masya Allah. Lebih. Bawahnya kepulaga dulu. Dan di atas ada satu rumah, sahabat ya. Kita coba eksplor lagi jalan mana ya. Oh, ada ini jalan ini, sahabat ya. Tapi terjal kayaknya. Kita ngambil sini aja ya, ke bawah. Jadi nguir kak dia mah. Jadi di samping rumahnya dulur ya, banyak hutan bambu seperti ini. Karena memang selain menahan erosi, untuk bambu itu memang multiguna, serbaguna sekali untuk di kolam, untuk patok, untuk bahan bangunan, sahabat ya. Jadi memang satu, dua, tiga, ini yang kedua rumah. Di atas juga kelihatan ada satu, sahabat ya. Masya Allah, permanen rumahnya yang ini ya. Apa mungkin kosong lagi ini pada ditinggalkan ya? Ini padahal rumah mega, sahabat ya. Kosong kayaknya ini. Yang depannya sudah tidak ada ini ampingnya. Rongsol ya. Nah, tadi itu yang rumah di bawah tadi, sahabat ya. Adem sekali di sini, hening ya. Ini ada ayakan, sahabat, buat ngopak. Dan ini tungku di luar ya. Tuh. Masya Allah, Robi. Jadi depan teh memang betah ya kalau di kampung, tanam bisa menanam apa saja di depan rumah, sayuran apa ya. Tuh. Pisang, sahabat ya. Dan ini kebayang kalau tidak ada pohon, sahabat ya. Tidak ada rimbunan bambu, pasti memang terjal sekali ke bawah. Nanti kita telusuri sampai puncak ya. Kita coba mulai ke arah atas, sahabat ya. Terus menanjak terus ini ya. Jadi ini adalah akses jalan motor ya. Yang kebayang kalau yang pasti dulu ke rumah itu pas hujan. Aduh, gugulusuran teman motor. Oh, banyak nangka tuh, sahabat ya.
sudah berkeringat lagi dulur ya. Aduh, nanjak ini. Ini saya salut sama yang bawa sepeda motor. Tengah merah, pinggirnya batu. Ini kalau ketiban tanah, licinnya minta ampun dulur ya. Aduh. Nah, ini mah dulur pisang ya. Tapi kok pisangnya kecil, kalau doan mungkin ya. Pisang. Ah, pohon deui ting pisang naon dulur. Dan ini juga satu buah rumah megah permanen sahabat ya. Masya Allah. Jadi sayangnya kok agak-agak kayak kosong gitu rumahnya sahabat ya. Tapi mungkin yang ini mah berpenghuni ya. Kita coba ke arah sini sahabat ya. Apakah ini ada? Oh. Masya Allah Rabbi. Dan itu, tadi rumah di bawah ya, terjal sekali. Di sebelah sana juga ada rumah ya sahabat. Kalau nggak salah itu Ciledug ya. Nanti kita coba on cam dari sana ya. Sudah mulai berkeringat nih abah. Masya Allah. Oh, di sini mah ada yang lagi jemur padi dulur ya. Tos musim paranen kayak di Lebak tadi. Aduh. Panen ti palih mana teteh ya? Oh, ti Lebak. Ngomong garut tos garundulnya. Masya Allah Robi. Jadi memang suasana pinggir rumah teh dulur rimbun, enakeun tiis. Tuh nya teh tarari ih. Tangtos teh tiris kumpami wenginya. Berarti ini sahabat ya jalan dari kampung utama memasuki blok sini Cikarewa sahabat ya. Tuh. Teteh lagi ini muet pare. Tuh dulur kita teh berasal dari bawah ya, agak gelap ya tuh. Memang curam dan ke bawahnya teh kalau tidak ada pepohonan wah bener. Tapi di sini mah sahabat tenang ya, kampung untuk daerah Sadewata mah belum ada kabar untuk pergeseran tanah. Jadi walaupun semiring abu dulur itu teh pohon kadu tapi sayangnya jadi teh pohon kadu teh gede tapi buahna teh marurag cenah saur yang punya mah. Ini tuh dilihatnya sisana tinggal sabaraha ya 20 mah mu. 4 kali buahan teh. Oh, nuju diajar keneh berarti. Tapi tangkalna saking suburna dulur gede tangkalna mah tuh. Muntitahan abi mun di piwarang naik asa moal nepi ka luhur. Jaba gede jaba jangkung. Mun di daerah ditu mah teh mananya Cipaku. Sami tara di talian eta geun. Ngan murag teh tos aya nu nyampakeun bade meser. Kaduna saya nu ditu mah. Eta mah kadu jaman ayeuna mah teh anu bibitna 250.000. Tuh sahabat, jadi sayang teh moe pare tapi kalah haleum-haleum teh ieu teh. Dan kita harareum deh nya. Kita lanjut sahabat ya menelusuri gang ini sampai ke atas. Wah, rambutana ini mah Aceh nya teh nya. Tuh. Oh, haseum tapi siga rambutan sae. Masya Allah. Ngoplok tapi teh. Aceh berarti. Tuh. Kita coba telusuri ke arah sini sahabat ya. Enggak ada lagi rumah sebelah sini mah. Berarti memang ini blok satu buah blok kampung terujung sahabat ya. Masya Allah. Ini jalan masuk ke kampung ini ya. Hanya bisa diakses dengan kendaraan bermotor. Gede sekali sahabat ya pohonnya. Ini buat rumah mungkin ya. Dan intinya sahabat jalan akses ke kampung tadi yang kita vlog dulur. Ayam. Dikira teh canggehgar atau ayam hutan. Nah, dari sini dari jalan awal utama perkampungan sahabat ya. Ada rumah juga di atas. Tuh. Ada 300 meter mah ada sahabat ya. 500 mah kejauhan. 300 atau 300-200 ya. Kalau jalan kaki mah agak sedikit canggel. Tapi jangan khawatir kalau lewat sini ya, memang seperti ini suasana kebun-kebun ya, yang rimbunnya kayak hutan, tapi ini kebun rakyat ya, kebun yang digarap seperti itu. Dilihat di depan juga perkebunan singkong dulu ya tuh. Dan ini untuk alhamdulillah akses jalur listriknya. Suka ada yang nanyain kabel listrik ada nggak listrik, ada sahabat ya.
itu satu tiangnya di depan itu. Alhamdulillah jalur listrik ada. Bahkan untuk seperti kampung-kampung ini Abah sering menemukan jalur wifi juga ada, sahabat ya. Masya Allah tuh. Sayangnya nih PLN gimana nih, Bapak PLN? Lepas tak kabelnya tuh. Lu dihadekeun ka luhur. Tuh. Jadi kabelnya teh tadi handap, sahabat ya, lepas bisa membahayakan ini ya. Seharusnya tuh dihadekeun ka luhur. Insyaallah. Ya suasananya sebelum perkampungan yang Cikareo itu seperti ini, sahabat ya. Hutan, padahal di seberang hutan ini sahabat memang perkampungan besarnya sebelah sana Kareo. Menuju jalan keluar pun memang masih rimbun dengan tanaman-tanaman serbaguna, tanaman budidaya, tanaman komoditi kayak kapulaga, juga kayu-kayuan, kayu mahoni, sahabat ya. Dan itu satu rumah, sahabat ya. Nah, ketemu sama gang lagi, belok kiri, jalan utama kampung, sahabat. Kita ngambil kanan, sahabat ya, melihat dari puncaknya. Masya Allah, Robi. Di sini juga sahabat, jadi memang di samping rumah teh, Insya Allah tanaman budidaya masyarakat sahabat ya, di sebelah sana masjid ya, pisang dan jalur yang akan kita lalui, kita coba naik ke atas sahabat ya. Nah jadi kita sudah berada di paling tinggi sahabat ya, di puncak di atas rumah tadi. Rumahnya di bawah jalan sebelah sana, tapi sayang cuma nggak bisa terlihat sayang karena memang terhalang rimbunan pohon. Dan satu rumah yang tadi terlihat ternyata dari sini mah jelas pisan sahabat ya. Kita zoom. Nah ini rumahnya sahabat. Ternyata itu rumah di Ciledug sahabat ya. Nanti kita coba ke belakang rumahnya, kita shoot ke sebelah perkampungan tadi, apakah memang terlihat sahabat ya. Dan ini lapangan dulu ya. Lapangan Pasir Kuya untuk kalau 17 Agustus di sini sahabat ya. Kita berada di seberang perkampungannya sahabat. Ternyata harus melewati satu bukit ya. Dan itu sawahnya di bawah dan itu rumahnya kelihatan sahabat ya. Dan tadi kita berada di atas ya, lapangan ini. Nah ini rumahnya dua kelihatan sahabat ya. Tuh. Dan ini rumah yang terlihat tadi dari sebelah sana sahabat ya. Gede ya, asri. Cuma ada satu rumah. Tapi sudah permanen. Pangkal jengkol dulu. Aduh. Jadi ini belakangnya sahabat. Itu satu rumahnya. Ini satu ada dua berarti. Nyaman sekali kalau nih di sini sahabat ya. Ilalang ini.